Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahullahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'isnihi wa sirajan munira sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'du kalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa man kana yarju liqa'a rabbihi bal ya'mal amalan soliha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang saya hormati pejabat pemerintah, saya hormati badan takmirul masjid Baitul Makmur, saya hormati bapak-bapak ibu-ibu haji, para sesepuh dan tokoh masyarakat, jamaah takziah istimewa, keluarga besar samaun serumpun, insyaallah kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah sore hari ini tidak turun hujan. Kita diberi kesempatan oleh Allah hadir dalam rangka takziah mengenang wafatnya almarhumah Ibu Aminah Samaun. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, tak lupa pula kita aturkan selawat dan salam atas junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat kepada beliau akan melimpah dan tercurah kepada kita para umat pengikutnya. Amin. Bapak dan ibu, saudara sekalian, karena waktu sekarang ini agak cepat sholat maghrib. Maghrib itu 6:30. Jadi watia dia mpok haya ceramah. Poma pok padah tio melah dia andita. Bapak dan ibu, saya mau bicara tentang 3 hal ben bototol wa karena waktu tu bong pemola. Yang pertama nikmat dan musibah, kedua hidup dan mati, yang ketiga surga dan neraka. Bototol wa itu saja. Yang pertama nikmat dan musibah. Semua orang suka akan nikmat dan semua orang tidak suka musibah. Banarita? Banarita? Ngamila tahu moto hilalo nikmat. Wa ngamila tahu dia inau dunggalo musibah. Tendolo ati. Potituno mona ta inau indihui mate ti paituali. Tidak ada. Tidak ada yang mau kena musibah Bapak Ibu, termasuk penceramah. Tidak ada yang suka kena musibah. Mohe, Ibu Bapak sudah sekalian, sebaliknya orang sangat suka pada nikmat. Benar kan? Tinggal mampu wali ngamola mah enggak mau lama tahu-tahu bukola, kolal lolongi obumelamo. Sanangi itu toh? Oh ya Allah, subhanallah. Semua orang suka nikmat, tapi perlu kita ingat, tidak semua yang kita suka itu bagus. Dan tidak semua yang kita tidak suka juga itu buruk. Tinggal mati ma uotohilando, padahal tahu-tahu leta odelando. Wau tinggal mati ma udila otohilando, to delomio woluo piohe odelando. Sehingga itu kalau dulu ada guru bahasa Indonesia ini, pasti dia masih ingat tuh peribahasa lama. Kalau engkau merasakan manisnya, jangan cepat-cepat menelannya. Boleh jadi di balik manisnya kopi ada sianida. Nah, iya kan? Iya. Dan bila engkau merasakan pahitnya, jangan segera membuangnya. Karena boleh jadi di balik pahitnya pilkina ada obat penyakit malaria. Benar kan? Kina itu empat atau, tapi unemu malaria.
Kopi maulingo wadahai osianida. Ibu bapak saudara sekalian, karena itu yang paling tahu tentang nikmat dan musibah itu adalah Allah. Karena itu kalau ada musibah yang menimpa kita, kita serahkan kepada Allah. Allah du'ali, ya Allah, berilah saya kebaikan dari musibah yang kau timpakan. Adita, wahimai piyahu hati atau musibah pilepuk dunggan tu Allah hati. Karena kadang-kadang bapak dan ibu, musibah yang menimpa seseorang justru kebaikan buat orang itu. Saya kasih contoh, ini cuma contoh. Ada teman saya, kepala sekolah. Dia didemo oleh teman-temannya sehingga dicopot dari jabatannya. Dia dicopot, dia tidak punya jabatan, berpindah-pindah ke jabatan yang lain, tapi tidak seperti yang dia inginkan. Dia bilang, Ustaz, saya cuma bersabar akan, saya tidak ada keluar kata, saya cuma berdiam, cuma saya yakin Tuhan pasti punya skenario sendiri. Akhirnya ketika saya pindah itu, ada permintaan untuk jadi kepala sekolah di luar negeri. Saya melamar, ternyata diterima Ustaz. Begitu saya diangkat jadi kepala sekolah di sekolah diplomat. Sekolah diplomatik itu sekolah orang Indonesia tapi ada di Jepang. Ternyata saya jadi kepala sekolah internasional. Gaji saya satu bulan 110 juta. Saya cuma diam, saya sabar. Ternyata Bapak Ibu, di balik apa yang kita tidak suka, ada rekayasa Allah. Ada skenario. Ternyata Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Sehingga itu kalau kita kena musibah, doa tadi itu yang kita baca. Ya Allah, berikan saya kebaikan dari musibah yang kau timpakan. Masya Allah. Sama dengan cewek diputuskan oleh cowok. Jo, cewek ini krisis. Dia kecewa. Akhirnya ada orang yang datang. Mungkin ada sesuatu yang tidak baik dari cowok yang kau suka itu. Tapi dia orang yang baik sekali. Itu penglihatan, tapi Allah kan lebih tahu. Akhirnya dia bilang, oh iya, mungkin juga. Akhirnya cowok itu nikah dengan wanita lain. Bahkan si cewek tidak diundang di hari pernikahan. Begitu kejam. Tiba-tiba ibu bapak, hanya dalam hitungan bulan, ternyata cowok itu orang yang sementara dalam keadaan buronan. Ditangkap, dihukum. Akhirnya istrinya ikut terseret karena menyembunyikan buronan. Coba kalau jadi kawin dengan kau, kau termasuk menyembunyikan buronan dan kau ikut dilibatkan masuk penjara sama-sama dengan dia. Masya Allah, Allah akan melepaskan seseorang dari bencana menurut kehendaknya. Tinggal mati ma'a, udila atau hilando, tahu-tahu piyahe elando. Nabi Yusuf itu bapak dan ibu, dia menjadi menteri kesejahteraan dan kemakmuran kerajaan Mesir. Tapi dia dibuang dulu ke sumur. Dari sumur diangkat anak oleh seorang orang kaya. Kemudian dijebloskan ke penjara. Difitnah, tidak bersalah. Dikatakan dia mau memperkosa. Padahal Yusuf tidak. Yusuf itu sedih penjara. Dia bilang, Rabbi sijinu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Tuhan, penjara ini lebih aku sukai daripada aku mengikuti ajakan Julaiha untuk berzina dengannya, sementara engkau murka kepadaku. Jadi biar di penjara tidak apa-apa, yang penting engkau tidak murka karena aku berzina. Tapi di situ dia bertanya, Tuhan, kenapa musibah ini selalu menimpaku? Kenapa orang-orang menyalahkan aku padahal aku tidak bersalah? Nanti setelah dia mentakbir mimpi dua orang sahabatnya, baru mimpi itu benar. Kemudian orang yang dibebaskan ini bercerita pada raja bahwa ada orang yang mampu mentakbir mimpi dalam penjara. Kemudian Yusuf dibebaskan.
Baru dia berkata, "Ya Allah, sekarang baru aku tahu. Ternyata jalan menuju istana harus turun ke dalam sumur dan masuk dulu ke dalam penjara. Baru saya temukan jalan menuju istana." Sehingga itu orang bilang, kalau mau masuk istana harus melalui penjara. Kalau orang sekarang, kalau mau masuk penjara harus masuk ke istana. Ibu bapak saudara sekalian, karena itu jamaah, saya cuma berpesan kepada kita. Ada sesuatu yang kita tidak suka, padahal banyak sekali kebaikan di dalamnya. Dan ada sesuatu yang kita suka, padahal di dalamnya banyak keburukan. Apa yang terbaik? Ikhlas dan ridho menerima apa yang Allah takdirkan, karena Allah lebih tahu tentang kita daripada diri kita sendiri. Lalu yang kedua, jangan mengeluh, tetap tabah dan sabar, sebab di balik semua ini ada hikmah. Hanya Allah yang tahu hikmahnya. Jemaah sekalian dirahmati Allah, khusus kepada keluarga Amitalumah, ada keluarga mati. Saya berpesan, anu bolo mo lolo mo ela oli almarhumah, perbanyak ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat itu Allah pilihkan buat kita. Itu bukan sembarang kalimat, Bapak Ibu. Orang-orang dulu tidak pernah Allah beri kalimat seperti itu. Nabi Ayub kalimatnya adalah alhamdulillahilladzi a'tani tsumma akhadha minni. Waktu dia kena musibah itu yang diucapkan, alhamdulillahilladzi a'tani tsumma akhadha minni. Segala puji bagimu yang memberikan kepadaku lalu kau ambil lagi ke sisimu. Nabi Yakub kena musibah, bukan itu yang dia ucap, tapi pasabrun jamilun, kesabaran itu indah. Tapi Allah memilihkan satu kalimat bagi orang-orang beriman, kita umat Islam, kalau kena musibah Allah bilang wabashiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Alladzina iza asabatuhum musibah, andaikan mereka ditimpa musibah, qalu, mereka ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya, kita semua adalah kepunyaan Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Kalimat itu Allah pilih buat kita. Karena itu ucapkan terus kalimat itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalimat ini pernah diucap oleh Jibril. Waktu Jibril datang kepada Rasulullah, ketika itu Rasulullah bertemu dengan Umar ibn Khattab. Lalu Umar ini ketika di hadapan Rasulullah, Rasul pegang di jenggot, di himal Nabi to danggu. Wontate tatuhulun talo itu di himal itu danggu penghinaan itu. Lite tapoli lu ngale mau di danggu iya. Tapi kalau di Arab itu penghormatan. Jo otohilalo Arabi bete hetiapula to danggu. Kalau beti Arabi dan gualo, patah tinggal tiapun tahu itu. Apalagi on dia pelantu ti tinggal modelo beti. Kalau bata dia beti dan gualo, patah tinggal tiapun lo terdanggu. Moluamo. Ya itu tu pelantu no. Untuk Arabi itu tiapun lo terdanggu itu satu penghormatan bagi dia itu. Maka Nabi pegang Umar bin Khattab di jenggotnya. Lalu Nabi berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah, Umar heran. Kenapa kau ucapkan kalimat itu ya Rasul? Musibah apa yang menimpa? Tiba-tiba Nabi berkata, Jibril mengucapkan kalimat itu kepadaku. Apa yang diberitahu oleh Jibril dengan kalimat itu? Beliau bilang, Muhammad, umatmu akan ditimpa fitnah. Di akhir zaman umatmu akan difitnah, timpa fitnah. Nabi tanya, aku tanya, kata Rasulullah, apa fitnah kemunkaran atau fitnah kekafiran? Jawab Jibril, kedua-duanya. Dan sekarang sudah nampak, Bapak Ibu, fitnah yang menimpa umat Islam, di mana seluruh wilayah-wilayah yang didominasi kaum muslimin bergolak. Yaman, Suriah, Irak,
Palestina, Yordania, penduduknya meninggalkan negaranya, berpindah ke Eropa. Ada yang tenggelam di tengah laut, ada yang diusir oleh pemerintah Perancis, ada yang terkatung-katung tidak menemukan tempat tinggal. Mereka meninggalkan. Yang masih sempat, yang sempat itu masya Allah dibantai, dibunuh, sampai yang kecil-kecil dibom oleh Presiden Syria, Presiden Suria Al-Assad. Begitu juga ibu bapak di Myanmar, suku Islam Rohingya ditangkap oleh tentara-tentara Myanmar lalu dipukul bodel temom bohehul tulidu wahuli tulunggongo. Kalau kita melihat YouTube-nya mengerikan. Hindak mobil bohio mape eta. Hebu bohulio sampai mati, sampai hancur kepala. Tapi orang cuma nonton, tidak ada yang membela. Karena kita penduduk minoritas. Itulah fitnah yang menimpa kita. Dan itu yang kata Rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umar, ucapan Rasul, ucapan Jibril kepadaku. Ada apa ya Rasul? Umatmu, kata Jibril, akan ditimpa fitnah. Bapak dan Ibu, jadi kalimat ini kalimat dari Allah, Bapak dan Ibu. Sehingga itu mau dungga musibah, kalimat itu. Misalnya keluarga anda melato, tenilo, tohu, tunggulo, topone, dilanda banjir. Begitu mereka menelpon, terampe rumah sudah dimasuki air. Inna lillahi wa inna ilaihi. Belum ada yang mati. Bukan ada yang mati, musibah itu mesti mengucap inna lillahi. Ibu bapak, saudara sekalian. Kemudian kepada keluarga juga saya berpesan. Potoli anga ilotola mali almarhumah. Walati almarhumah ini. Ada ngolot ya, 5 orang. Jadi saya pesan kepada anak-anak beliau, saling baku sayang, saling mencintai. Mali odia, odia berarti, berarti pesan hati-hati odi. Won itu berarti dia oharata. Pertama ilenggi lalu toli ango, tidur dulu mak melihara buah lo. Sebab cinta dan kasih sayang itu harta yang paling mahal. Karena Rasulullah pernah bilang, siapa yang di hatinya Allah berikan kasih sayang, sungguh Allah telah memberi dia kebaikan yang sungguh banyak. Jadi boli oharata won dia toli ango bapak dan ibu, penuh dengan harta kita ini, tapi di dalam hati kita sudah tidak ada kasih sayang, tidak ada nilai harta ini. Demi Allah, Manohara lari dari istana Kelantan. Masih ingat Manohara? Manohara itu, masya Allah, Tengku Pahri, itu di istana Kelantan, segalanya ada. Dia tidak bekerja, tahu dilayani, makanan diantar ke dalam kamar, semuanya diperiksa oleh dokter, makanannya, semuanya minumannya, tidak bekerja. Dia bagaikan boneka pajangan di istana Kelantan. Ternyata kemewahan dan kekayaan tidak mampu membahagiakan hati Manohara. Dia melompati pagar dan lari ke Indonesia. Karena apa? Dia tidak menemukan kasih sayang sesungguhnya. Dia cuma dibikin boneka oleh. Karena itu saya cuma berpesan. Potoli anga ilotola lemengodula'a. Baku sayang. Karena itulah harta warisan orang tua yang paling mahal. Kita boleh tidak punya harta, tapi jangan kita kehabisan dan kehilangan cinta. Kita boleh tidak punya jabatan dan kedudukan, tapi kita tidak boleh kehilangan kasih sayang. Karena kalau seseorang sudah kehilangan kasih sayang, dia sudah kehilangan segala-galanya. Bapak Ibu, saya pesan kepada anak-anak beliau. Jabo pobile to ususao sanami. Senang bagi bersama, kesulitan diatasi bersama. Mudah-mudahan nasihat saya ini insya Allah bisa difahami oleh keluarga, sehingga insya Allah sepeninggal almarhumah ini tetap keluarga dalam kedamaian dan ketenangan. Kemudian kepada keluarga juga saya ingin berpesan, kalau boleh kebaikan-kebaikan almarhumah itu diteruskan dan dilanjutkan. Saya pernah mendengar sebuah sambutan,
sambutan seorang pejabat, orang tuanya meninggal, ini di Limboto. Kalau ada yang kenal Tipakuni Kope, Pak Abdullah Tuna, beliau naik haji sama-sama dengan saya. Beliau meninggal dunia, beliau itu ayahanda paling lama. Istrinya ada 3 barangkali. Ya. Anaknya itu Pak Asisten 1 ya. Asisten 3 atau Asisten 1? Asisten 3 sekarang, Pak Astri Tuna. Pak Astri Tuna itu yang kasih sambutan, Pak. Waktu itu saya yang ceramah, almarhum ayah beliau meninggal. Pak Astri Tuna bilang begini, apabila almarhum orang tua kami ini ada pembicaraan yang belum selesai, kami siap menanggulangi, menyelesaikan, dan menuntaskan. Apabila ada janji-janji almarhum yang belum dituntaskan, kami akan tuntaskan dan selesaikan. Baru dia bilang begini, kami dengar ayah kami ini pernah berjanji kepada orang yang bajaga sawah, tadah-dah pangimba, katanya ayah, popo haji oleh tipe itu apa itu? Poti sebe malemuloilate, keduluan meninggal sebelum menuntaskan niatnya. Maka kami ingin bilang kepada orang yang jaga sawahnya ayah, amiatia tampo haji oleh pak. Saya bilang, subhanallah, itu bagus sekali bapak ibu. Meluluskan, menuntaskan pembicaraan orang tua yang belum selesai. Melepaskan orang tua dari segala beban utang piutang. Kalau dapat, ditambahkan lagi. Kami ingin berbuat kebaikan, menyumbang ke taman pengajian. Dan kami niatkan pahalanya untuk kedua orang tua. Lebih hebat lagi. Jadi bapak, belolo niatil mengudulangga di potilunggula. Popo tunggu lama. Teman saya, mohon maaf bapak dan ibu, guru agama sama-sama dengan saya, dia tinggal dengan orang-orang lain, bukan ibunya, bukan tante sungguh, masih ada hubungan keluarga tapi agak jauh, tapi dianggap sebagai tante, serupa orang tua, dari kecil masih lulus SD, sanawiyah itu mah tolat-tolat itu. Ketika tante ini semua naik haji, akhirnya tidak sempat semendaftar, jatuh sakit, so tidak boleh bangun. Jadi dirawat terus, termasuk yang merawat anak asuh ini. Bukan anak angkat, cuma diasuh anak. Ibu bapak saudara sekalian, ketika penyakitnya ini dirasa sudah tidak boleh memungkinkan untuk haji, dia bilang sama anak-anaknya, pohile limama, timama minta, kalian mengikhlaskan ongkos naik haji mama yang sudah distor ditarik lagi karena mama so tidak bisa haji. Dan mama mau yang berhaji ini bukan anak mama, tapi anak asu mama. Bisa dibayangkan bapak ibu. Ibu itu punya anak beberapa orang, so basar-basar. Walau mengutati mak beti depi anak-anak. Iya mak. Torang ikhlas yang mau naik haji itu tipe amin. Jadi insya Allah tahun depan dia semua naik haji. Ongkos naik haji dari ibu asuhnya, bukan dari ibu kandung. Itu karena apa? Mencintai orang tua, mencintai siapa yang paling dicintai orang tua. Siapapun dia, meluluskan apa yang dicintai orang tua. Saya cuma pesan kepada para cewek. Dia lumah cete uti. Olo eh. Olo tadi balaka. Saya juga pesan pada para cowok, ada cowok di sini? Ya. Kalau kalian mau milih nak pasangan hidup, orang tua kalian juga punya pilihan. Dan pilihan orang tua kalian tidak sama dengan pilihan kalian. Ikutilah pilihan orang tua nak. Pesan Pak Ustadz ini pengalaman. Ikuti pilihan orang tuamu. Sebab mata orang tuamu memandang dengan cinta dari Tuhan. Tidak akan pernah salah orang tua memandang. Ya, saya cuma pesan kepada kalian.
yang dipilih oleh orang tua itu yang dipilih oleh Allah. Maka saya pesan, siapapun yang disayang oleh orang tua, sayangi dia. Contoh yang saya bilang tadi itu, torang ikhlas mak. Kalau yang mau naik haji bukan torang, tapi Pak Amin. Masya Allah. Karena dia yang disayang oleh ibu mereka. Mencintai orang yang dicintai orang tua, berarti kita mendapatkan ridho dari Allah. Sebab Rasul bilang dalam hadisnya, ridhullahi bi ridhul walidaini wa suhtullahi bi suhtil walidaini. Keridaan Allah tergantung pada keridaan orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Saya bapak ibu punya cewek beberapa orang, karena waktu yang masih nyong-nyong itu lho gue ganteng. Kumis masih tipis, masa dia gemadiduk hilang ganteng. Sehingga itu ada beberapa orang pilihan. Iya. Beberapa orang pilihan. Ada yang dicalonkan oleh paman, ada yang dicalonkan oleh keluarga, dan ada yang dicalonkan oleh ibu saya. Saya tanya sama ibu saya, "Taton tahto hilali mama." Langsung dia bilang, "Ola buat timuna. Timaimuna." Kalau begitu sudah ahulilo melati sebe pol mak tolo del tahu. Dan betul begitu dilamar, apa orang tuanya bilang, coba wono tipa guru udin tamu tolo balang awal olati ya ton lala umah de delomai oliumah tolimolo wono iilangi pendemadu hengalo. Bayangkan ridha Allah pada ridha orang tua. Jauh. Karena itu saya pesan pada anak muda, jangan paksakan keinginanmu. Andaikan keinginan itu bertentangan dengan keinginan orang tuamu, tak ada ridha Allah padamu. Mungkin dalam hitungan bulan kau bisa bahagia, tapi dalam jangka waktu yang lama enggak bakal. Tidak ada ridha Allah nak. Pesan Pak Ustaz, suruh memilih mata orang tuamu. Pilihan orang tuamu tak pernah keliru. Anti mama dia mau tamili Ustaz. Dapat tunwolo mama. Tahu tima odi odi odi. Tahu tima odi odi odi. Tinggal menurut oleh mama tak aton. Olah wih tak buat baik baik. Olah hangat oleh mama ali. Mutoli anguti. Ah intinya. Seperti itulah Bapak Ibu. Jadi pesan saya kepada keluarga. Siapapun yang dicintai orang tua kita, cintai dia. Karena Nabi berpesan, cintailah orang-orang yang pernah dicintai oleh kedua orang tuamu. Kemudian kepada kita sekalian, saya mau bicara sekarang tentang hidup dan mati. Bisa lah ngepelo tumula wau pateti ya. Kalau mapolo tahit tumula. Bisa lah lo mate. Wati dia mpopohe. Karena wati alma tok duita. Begini Bapak Ibu. Yang namanya hidup, kalau roh masih ada dalam tubuh. Yang namanya mati, kalau tubuh sudah tidak ada roh. Benar kan? Ketika roh itu masih dalam tubuh kita, tubuh itu hidup. Ketika roh itu meninggalkan tubuh kita, tubuh itu mati. Sekarang mari kita lihat, yang bikin hidup kita itu apa? Roh. Roh bisa hidup sendiri tanpa tubuh, tapi tubuh tak bisa hidup tanpa roh. Karena itu roh itu begitu mahal. Dialah harga kita. Kita jadi begini karena ada roh. Coba kalau roh sudah pergi, tidak berdaya, tidak berharga. Olo tempo talil sapi pak. Sapi buat tidur turut 20 juta. Heta warial tau 15 aja paham ali. Oh. Di pemawali ya pak, duheng poma. Wan dia mau wali hati ali amiati, mau wali ngopo. Jojo, pemilah EU sanggup pilot doi limongol. Begitu orang itu pulang, tengah malam sapinya ini coba baga. Manggoro, oh. Puh mati hati ali mau tato kandang. Dung kali mau tamali lilidu, bahit tumutu om bongo. Oh. Oloto maa, mamu dahulu umurah. Telepon dia buat dia tahan mau tawari om nanti. Pak,
mapahamalah dia 15 juta. Lo nggak lama paham. Sudah pokoknya mapahamalah dia 15 juta. Dia lo alami doi. Ojo. Lo dungga mai. Mabil hepo sapi ya. Ojo tuh dua tuh. Lo dungga lima sapi ma popo oi. Mailate ma duo nyawa. Jo. Bolo wal tamo talima. Tipak bo ma tutuluhu. Deko liap mota ma di duhe mo olio. Bumailate pak. Jo pak beli late mo lati. Bel dong go empat, dong go empat. Pak, kalau sudah mati begini jangankan dijual pak. Dikasih pun kami tidak mau. Amiatia dia mau lolimu tidak mau ambil. Pak, tipa mau beli sapi untuk apa? Mau potong. Mau potong mau ambil akan apa? Depe daging. Depe daging masih utuh pak. Masih lengkap, tidak ada yang kurang. Tipa tawar tadi 15 itu mau ambil pak. Masih banyak yang depe daging, tidak ada yang mau ambil. Iya pak, daging yang kami beli, daging yang ada rohnya. Bukan daging yang tidak ada rohnya. Kalau so tidak ada roh itu pak namanya bangkai. Enggak punya harga pak kalau bangkai. Ternyata yang berharga sama sapi itu rohnya pak. Walaupun orang tawar karena besar, tapi yang berharga itu roh. Begitu juga kita. Syahrini itu cantik pak. Jo. Cantik. Tapi kalau Syahrini sudah tidak bernyawa, tidak ada yang mau tidur bersama dia. Jo. Mari doa nyawa. Karena itu Bapak Ibu, hargai nyawa ini, hargai. Roh ini cuma satu, tidak ada penggantinya. Karena itu dihargai. Selama dia masih di badan kita, hargai dia. Bagaimana caranya menghargai dia? Dekatkan dia kepada Allah. Hepopo embi dula doa ya. Didekatkan kepada Allah. Sebab yang akan diperiksa oleh Allah dia. Jasad ini mau hancur di tanah. Makanan cacing dan ulat dalam tanah. Tapi roh itu akan terus perjalanannya menuju ke alam barzah. Dia yang merasakan senang dan susah. Karena itu atur dia Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan bermimpi. Itulah gambaran mati. Ketika mimpi yang enak-enak, bangun kamari hati senang. Berbunga-bunga, tersenyum sama semua orang. Tapi ketika mimpi yang mengerikan dan seram, begitu tak bangun, ketindisan. Padahal cuma mimpi. Apa yang merasakan dalam mimpi? Itulah jiwa kita. Saat orang mati, jiwa itu yang merasa. Tapi tubuh kita ikut merasa bersama. Karena itu jangan pandang enteng ibu bapak. Jiwa ini bapak ibu. Jiwa ini ada dalam hati kita. Hati ini bersama jiwa kita. Itu yang diolah terus. Diamankan dia. Karena saat dia pulang, dia yang akan mempertanggungjawabkan segalanya. Tangan, mulut, dan kaki cuma jadi saksi. Dia yang mempertanggungjawabkan. Sehingga itu atur pada dia. Atur. Atur jiwa. Bapak, ibu, saudara sekalian. Saya ingin memberikan 3 contoh. Orang yang menghembuskan napas. Menghembuskan jiwanya. Nafasnya berpisah jiwa dengan tubuhnya dalam 3 keadaan. Keadaan yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ketika beliau meninggal dunia, malaikat Jibril dan Israel datang. Assalamualaikum. Fatimah, ada yang memberi salam. Lihat. Ada tamu ayah. Siapa itu, Nak? Saya tidak kenal. Baru kelihatan. Tapi memandang wajahnya berdiri bulu roma. Dia adalah malaikat, Nak. Malaikat apa? Israel. Ya Allah, apa dia akan mencabut nyawamu? Suruh dia masuk. Masuk Jibril dan Israel. Menjelma dalam bentuk manusia, Pak. Jibril, kau dengan Israel. Iya. Mau ziarah.
pasiar atau mau cabut nyawa. Dua-duanya kalau Anda berkenan. Nabi bilang, silakan. Kemudian Jibril persilakan Israel todol. Popota pelan-pelan. Paling pelan, paling pelan. Pelan-pelan. Begitu mulai dicabut roh Rasulullah, Jibril memalingkan muka. Nabi tanya, Jibril, tak suka kau memandang wajahku? Bukan, tak tega aku memandang wajahmu saat engkau menghadapi sakaratul maut. Bayangkan, Jibril tak tega memandang wajah Rasulullah menghadapi sakarat, padahal Rasulullah ini Nabi. Tiba-tiba Nabi mengangkat tangan. Jibril, aminkan doaku. Nabi angkat tangan. Ya Allah, ini doa Nabi. Ya Allah, timpakan kepadaku siksa sakaratul maut yang akan menimpa umatku. Jangan bebankan siksa itu kepada mereka, ya Allah. Itu Nabi punya doa. Dulu alo Nabi itu bertiap bapak ibu. Pilih-pilih Nabi to'ea, ya Allah, timpakan kepadaku sakitnya sakaratul maut seluruh umatku. Jangan timpakan sakit itu kepada mereka. Aku siap menanggung sakaratul maut seluruh umatku. Sehingga itu bapak ibu, kita ini punya jasa besar kepada Rasulullah. Beliau minta kepada Tuhan, popo rasalo mai olatia ton lalu u rasalo sakaratul maut lo ummatiu. Sehingga itu siapapun mencintai Rasulullah, insya Allah aman dari sakaratul maut. Toli angimai Nabi bapak ibu. Otoli angantu Nabi. Pilo janji alo Nabi. Ditanggung beliau sakaratul maut kita. Bawon itu jamu toli angu Nabi. Itanggungi alo hilau. Walau lo motoli angu Nabi Ustaz. Banyak berselawat bapak ibu. Sehingga itu murid-murid saya di taman pengajian. Saya suruh ajar sama istri saya. Pokoknya anak-anak itu dari kecil baca batangan harus baca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga itu tak keinat taman pengajian nanti ya. Wan masalawati ulu guru-guru tinggal lihat. Dengku popo yodi. Dengku hemalapali salawati. Allahumma sholli ala Muhammad. Baru itu mencium tangan. Kenapa? Setiap kali kita berselawat kepada Rasulullah. Setiap kali itu pula makin dekat kita dengan beliau di hari kiamat. Makin besar kemungkinan kita dapat syafaatnya. Semakin ringan sakaratul mautnya karena doa beliau. Itu satu. Yang kedua bapak dan ibu. Riwayat kedua. Di satu kerajaan ada dua orang yang bertolak belakang. Ada seorang raja. Yang raja ini zalim dan aniaya. Kalau dia sedang menunggang kuda, semua orang yang dia lewat itu harus tundukkan kepala, tidak boleh bahaga. Berani bahaga DP muka, siap untuk disiksa. Pokoknya kejam betul, kejam buatan. Dia mau zalim betul dia. Sehingga dia kalau sobat jalan itu boleh hidung adi tahu, tidak berani menatap. Dan apa yang dia bilang pasti. Apa yang dia tunjuk, pokoknya mau untuk ambil alal laut ya, depitam tak ada bela. Ijamalin cak depitol, mames kisah lo anak buah. Dia banyak preman. Suatu hari bapak dan ibu, ya maaf, di kota yang sama ada seorang opa, kakek-kakek. Depi orang tawaduk, rendah hati sekali. Baku dapat dengan anak-anak, pokoknya dulu, mau dati walau tahu itu pentak keina itu. Wah, murah hati. Walau hasil lo pertanian di kebunnya itu dia antar-antar tetangga. Depitoli do keluarga pen mula mingo. Wau moti-moti ini mau dunggai Allah tahu mabodah tidak timulai ta. Ibu bapak, tiba-tiba terjadi satu keajaiban. Si raja ini sedang menunggang kuda mengelilingi kerajaan. Di satu jalan dia dicegat oleh seorang pemuda. Bila lalu pemuda. Bolo wali raja mah, beraninya kau, kau cari kematianmu. Pemuda balas, kau yang mencari kematianmu. Kapal angin teh pemuda be,
Bolo wali raja mak. Siapa kau? Pemuda ini bilang, kau belum kenal aku? Katakan, siapa kau sebenarnya? Akulah yang ditakuti oleh semua para raja. Hanya raja yang lain yang takut padamu, tapi aku tidak takut. Aku malaikat Israel, sang malaikat maut. Aku tukang cabut nyawa. Bolo wali raja mak, kalau begitu aku mohon maaf. Aku akan turun dari kudaku. Aku akan menyembahmu. Tidak. Tidak perlu kau turun. Karena aku akan menjungkir balik kau dari atas kudamu. Tiba-tiba dia ditarik. Cak. Terjungkil balik. Terjungkal ke tanah dengan kepala duluan. Lo deh putu-putu. Oh. Meregang nyawa. Diinjak oleh kaki kuda. Raja yang zolim meninggal di tempat. Sang malaikat maut meneruskan perjalanan mencari orang tua yang tawaduk tadi. Kebetulan ti sebe berita de lo buah-buahan ti ya melawahi toko keluarga li to melato desa berita. De lo melali ketemu di jalan. Assalamualaikum Pak Itua. Waalaikumsalam nak. Pak Itua mau kemana? Opa mau kemana kek? Saya ini kebetulan ada bapetik buah-buah di kebun. Saya mau antar sama keluarga saya di sana. Ananda siapa? Kebetulan saya perlu ingin berjumpa dengan bapak. Oh kalau begitu pas sudah ketemu di sini. Silakan ada perlu apa nak? Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Israel. Malaikat pencabut nyawa. Bolo wali kaki mawai. Ilo ode liu pak. Itu lo tahi malatia. So dari dulu saya tunggu-tunggu anda ini mau datang kemari. Kiapa nanti ini datang? Dia bilang polo. Tinggal adi mau ngepanggol hati anda. Ma itu lo tahi malatia. So anda yang saya tunggu-tunggu. Kenapa baru sekarang ada datang? Soalnya saya lihat di Lauhil Mahfud. Nanti sekarang ajal anda sudah tiba. Kalau begitu silakan. Silakan, saya sudah siap. Tunggu dulu opa. Antar dulu ini buah-buahan sama orang-orang di sana. Antar dulu. Baru sekalian pergi minta maaf kemari dengan mereka. Baru sekalian pamitan jangan sampai lain kali sunya tidak berkudapa. Baru tidak apa-apa. Saya kasih kesempatan sama bapak. Terus baru nanti saya tunggu di rumah tiba. Saya semua duluan. Malah dilepiti opa. Bapak pertama lu dati-dati main. Tio Paso mau minta maaf pak. Kalau so tidak baku dapat. Kan ada orang begitu tuh. Sebelum dia meninggal dia datangi seluruh keluarga. Dia minta maaf. Ada itu. Beberapa hari yang lalu saya takziah orang itu. Dia pergi di Bongo Meme. Pi baca batangan kamar di Bongo Meme. Batu da'a. Baru dia pulang. Pulangnya itulah dia meninggal dunia. Ada orang seperti itu bapak dan ibu. Sudah diantar-antar. Tiba di rumah. Ilo dunggale mata tebele dia dapati di rumah di pintu pagar malaikat maut subadiri di situ. Oh kalau begitu di sini saja. Tunggu dulu opa. Saya kesempatan opa melakukan sesuatu sebelum saya melaksanakan tugas. Silakan. Bolehkah saya diizinkan berwudu lebih dahulu? Oh silakan, silakan. Sesudah itu saya sholat 2 rakaat. Oh silakan, silakan. Mailhamat al-Hutabia baru dia sambayan 2 rakaat. Tepat di opa itu sementara sujud di atas sajadah. Malaikat maut cabut nyawanya. Dia sujud dalam keadaan husnul khotimah. Inilah 2 lukisan. Ada orang yang masih mau panjang umur. Tapi tidak diberi kesempatan dijungkal dari atas kudanya. Tapi ada orang yang sudah siap. Lakukan sekarang. Tidak. Saya kasih kesempatan anda minta maaf. Antarkan dulu. Ada 2 manusia dalam hidup ini bapak dan ibu. Ada orang yang sudah tiba ajalnya. Dia tidak tahu kalau ajal setiba. Dia masih ingin hidup 1000 tahun lagi. Ada kan? Malek lu gak ajali. Budia tali tio mate. Taboti tali lali lau. Dan ada orang yang belum mati.
tapi dia sudah siap menghadapi mati. Inilah manusia yang perlu kita ikuti dan contohi teladani. Siapa mereka? Perhatikan orang tua Bapak Ibu. Coba lihat orang tua. Kalau ada orang tua, semakin tua usianya, semakin rajin beribadah, semakin tawadu hatinya dengan orang, semakin rajin bersilaturahmi, semakin dermawan dan murah hati, inilah orang yang dimaksud orang kedua tadi. Diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, melakukan ibadah, dan karena Allah ingin sekali dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi ada orang yang lalai dan lupa, Allah cabut nyawanya dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Lihat mereka yang usia sudah di atas 40 tahun, tapi maksiat demi maksiat tidak pernah dia tinggalkan. Rasulullah bilang, man atat umruhu arba'una sanatan walam yaglubu khairahu syarrahu falyatajahhaz ilan nar. Siapa yang usia sudah melampaui umur 40 tahun, tapi kejahatan tidak pernah dirubah jadi kebaikan, siap-siaplah jadi penghuni neraka. Karena itu musimamu tomalio itu, seiring dengan tahun baru Hijriah 1438, kita makin lebih dekat kepada Allah. Karena usia makin tua, kemungkinan besar meninggal dunia makin dekat. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, roh yang keluar dalam keadaan kita tidak merasakan apa-apa. Bapak Ibu saudara sekalian, ada orang yang meninggal dunia secara pelan, secara lembut. Ada orang seperti itu. Ketika dia dicabut rohnya, seperti orang menarik sehelai rambut dari tumpukan tepung. Seperti orang yang terbuai, terpesona, tergoda melihat sesuatu yang indah, sehingga apa yang dirasakannya sudah tidak dirasa lagi, karena seluruh segenap perasaannya terpesona, terpikat, terbuai dan terpedaya oleh kecantikan yang dilihat. Mungkin secara contoh sederhana saja, kalau orang duduk dengan orang yang paling kita cintai, apalagi kalau di tangga 2000 melihat pemandangan peasik, sementara yang duduk dekat kita ini yang cantik dan ganteng, apalagi yang paling kita sayang karena DP orang sempurna, tidak ada cacat celahnya, sepertinya sampai larut malam pun tidak terasa. Bila mama jam 3, isu jam 3, kita kira baru jam 10. Tidak rasa apa. Bahkan hei iyolamu o, mailo mama enggak o, atawa olu ilamu o, didul ma ilo rasawa. Hei udah huwa mailo wonu, didul ilo rasawa. Bahkan lati totil lio bohumu au humu au, didul odungo heli. Karena apa? Mereka sedang dibuai dalam buayan asmara. Seperti itulah Bapak Ibu. Dalam Al-Quran disebut, fa'amma in kana minal mukarrabin farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Adapun orang yang dekat dengan Tuhannya, maka dia merasakan kesenangan di puncak kenikmatan, karena diperlihatkan kepadanya surga yang penuh keindahan. Istilah lemong panggola umate itu mengilah botak lemong dunggai lemong tolohial. Sanangi sambayonga. Un mas sambayonga dito. Mertua wawati aldeh utu ali. Sabaripo. Uti apa? Ya. Ibu bapak saudara sekalian. Itulah nikmati dia bapak ibu. Tinggal ulu tak dito bapak ibu kan. Ibu dia kalasindo itu. Kalasilo para wali-waliullah. Ibu bapak saudara sekalian. Yang terakhir surga dan neraka. Emang bisalah surga neraka timah. Kalimat terakhir tipe tua tadi ya. Pernah suatu hari Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya. Beliau bilang begini. Qaribu wasaddidu. Dekatkan diri kalian kepada Allah dan kuatkanlah iman kalian. Karena seseorang tidak akan selamat hanya dengan amalnya. Ingat itu. Dekatkan diri kalian kepada Allah dan kuatkan keimanan kalian. Karena seseorang tidak akan selamat hanya dengan amalnya. Sahabat waktu itu dengar begini kaget.
dia selamat itu mengeluh amali mengeluh. Beliau Rasulullah bilang, sahabat bilang, wala anta ya Rasul, Tuhan juga tidak selamat. Jawab Nabi, wala ana. Wow, Allah maksudnya itu, saya juga tidak selamat kecuali kalau Allah memberi karunia dan rahmat kepada saya. Wonu dia mau todo rahmati wa, ya selamati wa, termasuk dimohon. Bayangkan hadis ini Bapak dan Ibu, Nabi mengisyaratkan hiya bola po wa ja selamati, apalagi beti mohon. Kira-kira gitu ya. Maknanya seperti hambola wa dia selamati, apalagi timongol. Kecuali mau todo rahmati lo ya, bolo itu selamat. Itu maksudnya. Ibu bapak saudara sekalian, sehubungan dengan hadis ini, saya akan akhiri dengan sebuah riwayat. Saya baca dalam kitab Tanbihul Ghafirin. Ada diceritakan seorang abid, ahli ibadah 500 tahun. Limulah itu tahun tihemotabiyah. Kata Rasulullah, kemudian orang ini meninggal dunia. Pada saat hari kiamat nanti, si abid ini akan diundang oleh Allah masuk surga dengan rahmatnya. Malaikat panggil dia ke surga dengan rahmatku. Orang ini tidak mau. Saya tidak mau masuk surga. Kenapa Pak? Masa karena rahmat Allah. Maksud Bapak, masukkan saya ke surga karena saya telah beribadah selama 500 tahun. Karena ibadah saya itu saya masuk surga. Malaikat jawab, mohon maaf, kami ini makhluk yang tidak pandai membantah dan kami hanya melaksanakan apa yang diperintah. Kalau Bapak masih begitu, saya mau tanya dulu kepada Allah. Ya Rab, hambamu si abid tidak mau masuk surga cuma karena rahmatmu. Maksud dia apa? Maksud dia, dia ingin masuk surga karena amalnya. Allah jawab, sombong dia. Dia kira amalnya yang bikin dia masuk surga. Timbang, timbang dia punya amal. Ditimbang pahala dosa, tidak ada beban dosa, pahala pi berat. Bagaimana? Berat sekali pahalanya. Jangan timbang lawan dengan dosanya, timbang dengan sebiji matanya. Nikmatku pada sebiji mata, taruh di timbangan sebelah. Begitu mata sebelah ditaruh di timbangan, tilu manggele timbangan, cok, tak angka ibadah. Yang mana yang berat, matanya atau ibadahnya? Malaikat bilang, matanya lebih berat dari ibadahnya. Kufur nikmat. Nikmatku yang besar dia tukar dengan ibadahnya yang sedikit. Masukkan dia ke neraka. Kufur nikmat. Dema dede de amta do neraka. Oleh penguati iyo. Tuhanku, andai ku tahu amalku tidak seimbang dengan nikmatmu, maka aku beramal tidak mengharapkan pahalamu. Yang kuharapkan hanyalah rahmatmu. Sehingga itu ibu bapak temongo panggola. Yang mereka ini pahala ti mengulih. Jadi orang tua masa hati atau posepel yang mengolok pahala ma illa botapol. Jadi itu ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Tuhanku hanya engkau tujuanku dan ridamu itu yang ku cari. Sehingga itu sebarkan kebaikan, cari ridha Tuhan. Amalkan kebaikan, cari ridha Allah. Beribadahlah semata mencari ridha Allah. Sebab yang masuk ke surga orang yang ridha Allah, bukan yang banyak pahalanya. Bapak Ibu, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya akan pandu doa, saya mohon semua kita memaafkan dulu almarhumah Ibu Aminah. Bololo tatalali almarhumah tima abwa mai. Bapak Ibu ikhlas memaafkan? Alhamdulillah. Kalau begitu mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa'akrim nuzulaha wa wasi' madhalaha wa'abdilha daran harimin dariha wa ahlan harimin ahliha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa'afir lana walaha wa'jil jannata mathwaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.